Hai, selamat datang ke channel Sanggar Studio. Baiklah, jadi hari ini saya akan mengajarkan kepada anda semua cara untuk membuat permohonan online rumah B40. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan on notification anda. Untuk pengetahuan anda, Jabatan Perumahan Negara JPN telah menyediakan sebuah portal online yang diberi nama Teduh. Portal ini diwujudkan bagi memudahkan rakyat Malaysia melakukan semakan atau mencari rumah yang bakal mereka beli ataupun sewa dengan harga yang murah. Rumah-rumah yang ditawarkan adalah khusus bagi golongan B40. Melalui portal Teduh, ada dipaparkan beberapa skim perumahan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Antara skim yang ditawarkan adalah skim perumahan mampu milik swasta iaitu MyHome. Kedua adalah program perumahan rakyat PPR dan ketiga Prima dan PPM dan yang terakhir adalah rumah transit. Fungsi utama laman web Teduh ini adalah bertujuan untuk memaparkan segala maklumat tentang projek-projek dan program-program perumahan awam dan swasta di Malaysia. Jadi, untuk memulakan permohonan untuk program dan skim ini, anda kenalah mendaftarkan diri anda terlebih dahulu di laman web Teduh ini. Antara skim yang ditawarkan oleh pihak kerajaan adalah skim PPR disewa. Skim ini adalah untuk warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan pendapatan isi rumah di bawah RM3,000 sebulan. Pemohon belum memiliki rumah dan mengikut syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Seterusnya adalah skim PPR dimiliki dengan syarat berwarga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, pendapatan isi rumah di bawah RM3,000 sebulan dan pemohon belum memiliki rumah dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Skim seterusnya adalah skim MyHome untuk warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas. Pembelian rumah pertama bagi satu isi rumah iaitu kepada pasangan suami isteri ataupun bujang sahaja. Pasangan sama ada suami ataupun isteri yang telah memiliki rumah bagi satu isi rumah adalah tidak layak. Jadi skim ini adalah kepada pasangan suami isteri yang belum pernah membeli rumah ataupun memiliki rumah dan pendapatan isi rumah hendaklah di bawah RM10,000. Jadi langkah pertama yang perlu anda buat sebelum membuat permohonan adalah mendaftarkan diri anda menerusi laman web SPRN di www.sprn.kpkt.gov.my. Kemudian anda akan dibawa ke laman utama SPRN dan anda perlulah menekan butang daftar akaun. Masukkan nama anda seperti dalam kad pengenalan anda, kemudian masukkan nombor kad pengenalan anda dan alamat email. Kemudian klik daftar. Anda akan menerima email dari pendaftaran akaun skim perumahan mampu milik. Email ini adalah bertujuan untuk mengaktifkan akaun yang telah anda daftarkan di laman web SPRN tadi. Periksa inbox di email anda, kemudian tekan aktifkan akaun. Anda akan diminta untuk menetapkan kata laluan. Pastikan kata laluan pertama adalah sama dengan kata laluan yang kedua. Kemudian, anda boleh terus login dengan memasukkan nombor kad pengenalan anda dan juga kata laluan yang telah anda tetapkan tadi. Sebagai peringatan, sekiranya anda tidak menemukan email pengesahan di dalam inbox ataupun peti masuk email anda, anda boleh periksa di bahagian spam email anda. Kemudian, anda akan diminta untuk membuat pilihan skim yang ada. Anda boleh membuat pilihan skim perumahan yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan kewangan anda. Kenal pasti dahulu semua skim yang ditawarkan dengan membaca maklumat setiap skim perumahan.
baca syarat dan kelayakan pemohon untuk setiap skim sebelum membuat permohonan. Terdapat maklumat senarai projek yang dibuka untuk permohonan pada bahagian kanan pilihan skim. Anda kemudiannya akan diminta untuk melengkapkan segala maklumat anda yang diperlukan. Maklumat mandatory hendaklah diisi sehingga ikon berubah berwarna hijau. Setelah itu, klik pada butang simpan. Kemudian tunggu sehingga permohonan anda disimak oleh pihak SPRN. Untuk maklumat lanjut, sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut sila hubungi Jabatan Perumahan Negara ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jangan lupa untuk kongsikan video ini agar dapat membantu lebih ramai golongan B40 mampu untuk memiliki rumah pertama mereka. Semoga semua mendapat manfaat. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa ikuti kami di Facebook Simakan dan Permohonan Online dan channel Telegram kami di Pakej Bantuan Kerajaan.